yuk. Assalamualaikum Pak Guru Supri. Waalaikumsalam. Bisa dimulai, Pak. Apanya, juragan? Saya ini mau berbicara. Oh, silakan. Silakan, silakan. Begini, Pak, Bu. Maksud saya datang kemari tidak lain dan tidak bukan, selain saya menyerahkan jeruk ini untuk Bapak dan Ibu, saya pun punya maksud tertentu. Apa itu, juragan? Yaitu meminang putri Bapak, Rahma. Meminang Rahma? Oh iya. Loh, bukannya anak juragan masih kecil, kok bisa-bisanya meminang Rahma? Gimana sih, Pak? Bukannya nanti jadinya Oedipus kompleks, apa itu namanya? Ya bener aja, Pak, kalau mau minang Rahma. Orang aduh, Bu. Ngomong yang pelan-pelan. Lihat juragan cuma sampai kesendak nih, loh. Yang sopan dong. Tapi anaknya masih... Ini orang kaya, tahu? Mohon maaf, juragan. Terus gimana, juragan? Maksud saya begini, Pak. Saya akan meminang Rahma menjadi istri ketiga dari saya. Apa? Apa? Maaf, untuk Bapak, istri ketiga. Maaf, maaf. Istri saya agak ini, stroke-nya agak kumat sedikit ini. Sebentar. Tenang. Enggak. Bapak dan Ibu sudah emosinya sudah? Sudah terlampiaskan sudah? Maksudnya? Dibantu, Pak, dibantu. Sudah? Sudah? Bapak dan Ibu diam, artinya setuju. Ya, kalau begitu saya akan menunggu kabar dari Bapak atau Ibu. Atau bila perlu SMS saja. Agar saya bisa mempersiapkan sesuatunya. Yaitu persiapan pesta yang sangat meriah. Dan satu yang paling penting untuk Bapak. Apa itu, juragan? Saya akan tiap hari membawa jeruk untuk Bapak. Mencret teh. Tidak mencret, Bu. Ini hasil tanaman sendiri. Juragan jeruk. Mulai dari jeruk Bali, jeruk purut, jeruk garut, dan Bapak suka jeruk yang paling kecil. Apa itu, juragan? Jerlim. Jerlim? Jeruk limo. Suka? Itu saya suka. Istri saya lebih suka lagi. Apa? Jurpel. Oh. Jurpel? Ya. Apa itu jurpel? Jeruk pecel. Iya, itu tanaman saya juga. Iya, terima Bapak kasih. Bapak paling suka jeruk pecel ya. Terima kasih. Baiklah, kalau begitu saya permisi, Pak. Iya, Pak. Silakan, juragan. Sampai ketemu lagi. Pulangnya mesti ke Bonjer ya. Apa itu Bonjer? Bonjeruk. Baiklah. Calmer, saya permisi. Aduh, jangan pakai gigit tuh. Juragan jeruk. Pak, dikirain saya ini musang. Permisi, Bu. Permisi. Ya, silakan. Calmer, Ibu tahu? Apa itu? Calon mertua. Calon belum mertua. Kali. Wah, itu... bagaimana sih? Carmet. Calon menantu. Ya, aduh. Juragan jeruk, Bu. Lihatin aja kepalanya botak mana-mana diikutin malam. Bapak, Ibu nggak setuju kalau si Rahma itu disuruh kawin sama juragan somat itu. Udah bau tanah juga. Udah tua, Pak. Bu, kalau Bapak setuju, si Rahma dikawin sama juragan somat. Daripada si Rahma jadi perawan tua. Aduh, Bapak ini gimana sih? Daripada si Rahma kawin sama juragan somat itu, mendingan si Rahma mati berkalang tanah. Udah, cukup. Ibu pokoknya tidak setuju. Bu. Jo. Assalamualaikum Pak Guru Supri. Waalaikumsalam. Kamu tidak boleh seperti itu sama Mbak Rahma. Hah? Pak Guru tidak pernah mengajarkan seperti itu untuk kurang ajar sama orang kan? Iya kan? Iya Pak. Mengerti kan semua? Mengerti Pak. Syukurin dimarahin Pak Guru kan? Ya sudah bubar. Rahma. Rahma. Rahma.
Maafkan anak-anak ya. Tidak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa kok, Mas. Nanya aja jalan ke arah Jogja itu lewat mana? Lurus saja, Mas. Oh, ke arah sana, Mas. Kira-kira 45 kilo lah. Oh, iya. Terima kasih banyak ya. Jadi pulang. Jadi, yuk. Sukri tadi nganterin aku pulang. Ya udah, sekarang kan kamu sudah di rumah. Biar Sukri pulang aja. Bapak tega bener sih. Sukri biar masuk aja. Dia kan juga manusia. Ayo, ayo, Nak. Mau ke mana? Masuk. Ponda. Pak, kok begitu sih sama anaknya sendiri? Tega bener. Ibu, kalau dia kelamaan di sini, puasanya bisa batal tau. Oh, gimana ini harus ditega-tegain, Bu? Lihat penampilannya, jadul begini. Apa enggak bahaya? Enggak apa-apa, Rahma. Kalau begitu, Ibu, Bapak, saya permisi pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih ya, Mas ya. Shhh, Bapak, gitu kok enggak bunyi. Kamu enggak malu diantarin orang kayak begitu itu, jadul? Ih, bagus ada yang nganterin, Pak. Iya. Shh, gak usah.